5 jenis kucing yang paling populer di Indonesia. Kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang paling banyak diminati di dunia. Di Indonesia sendiri, kucing dikategorikan sebagai hewan yang paling populer karena banyak yang memeliharanya. Tingkahnya yang lucu dan menggemaskan menjadi salah satu alasan kenapa masyarakat Indonesia banyak memelihara hewan lucu yang satu ini. Tapi tahukah kamu, jika dari banyaknya jenis ras kucing yang ada di dunia, ternyata hanya ada beberapa ras kucing yang paling populer dan banyak dipelihara oleh masyarakat Indonesia. Kira-kira jenis kucing apa saja ya? Berikut ini Exen rangkum 5 ras kucing yang paling populer di Indonesia. Tapi sebelum masuk ke daftar yang pertama, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu jadi orang pertama yang tahu jika ada video terbaru dari kami. 1. Kucing Angora. Kucing Angora menempati urutan pertama sebagai ras kucing paling populer di Indonesia. Angora sendiri merupakan kucing yang berasal dari negara Turki, lebih tepatnya dari daerah pegunungan Ankara. Kucing Angora merupakan kelompok kucing tertua di dunia. Ciri khas yang dimiliki kucing Angora yaitu bulu panjang di bagian leher, bentuk kepala seperti segitiga, dan hidungnya yang cukup mancung. Kucing Angora memiliki karakteristik yang lincah dan aktif. Oleh karena itu, kucing ini akan sangat suka jika diberikan mainan. Karakter inilah yang menjadikan kucing ini sangat disukai oleh banyak orang untuk dijadikan hewan peliharaan. 2. Kucing Persia. Tidak hanya di Indonesia, ternyata jenis kucing ini masuk ke dalam daftar kucing paling populer di dunia. Kucing Persia berasal dari negara Persia yang kini berubah nama menjadi Iran. Sama seperti Angora, kucing jenis ini memiliki bulu yang tebal, panjang, dan cantik. Kucing Persia juga identik dengan badan yang gemuk, hidung yang pesek, dan kepala yang bulat. Kucing Persia memiliki sifat yang manja, penurut, dan suka bermain di dalam rumah. Maka tak heran jika kucing ini menjadi kucing yang banyak dipelihara oleh banyak orang di Indonesia. 3. Kucing Persia Himalaya. Kucing Persia Himalaya merupakan hasil dari persilangan antara kucing ras Persia dengan kucing ras Siam. Hasil persilangan tersebut menghasilkan kucing dengan badan yang mirip dengan kucing ras Persia, namun pola warna yang identik dengan kucing ras Siam. Kucing ini merupakan salah satu jenis kucing Persia yang ada di Indonesia. Kucing ini memiliki bulu titik warna yang terdapat pada telinga, wajah, kaki, dan ekornya. Hal inilah yang membuatnya terlihat unik dan menarik hati banyak orang untuk memeliharanya. Karena kucing ini merupakan hasil dari persilangan antara kucing Persia dan Siam, maka karakteristik kucing ini juga hampir sama dengan induknya. Kucing ini sangat aktif, suka bermain seperti kucing Persia, dan tidak suka bermalas-malasan seperti kucing Siam. Jadi, ras kucing ini sangat cocok dipelihara dan dijadikan sebagai teman bermain. 4. Kucing Maine Coon. Untuk jenis yang keempat ini memang tidak sepopuler dengan ketiga jenis kucing di atas. Namun kucing Maine Coon merupakan salah satu yang banyak diminati cat lovers di Indonesia. Kucing Maine Coon merupakan kucing yang berasal dari daerah Maine yang terletak di Amerika Serikat dan disebut juga dengan kucing salju karena memiliki bulu yang panjang. Maine Coon dikenal memiliki ukuran badan yang besar dan tinggi jika dibandingkan dengan kucing pada umumnya. Bahkan, Maine Coon dikenal sebagai kucing terbesar di dunia. Selain tubuh yang besar, kucing Maine Coon juga memiliki bulu yang lebat, halus, lembut, dan tahan terhadap air. Karena kucing Maine Coon tidak takut terhadap air, maka kucing ini sangat mahir berenang. 5. Kucing Kampung. Kucing ini merupakan kucing asli Indonesia atau biasa disebut dengan istilah kucing kampung. Karena sifatnya yang liar dan bebas, kucing ini akan dengan mudah ditemukan di mana saja. Meski memiliki sifat yang liar, namun kucing kampung terbilang cukup ramah jika sudah dijinakan.
Di Indonesia, kucing kampung berwarna oranye adalah kucing kampung yang paling populer karena sifatnya yang dikenal barbar. Kucing kampung memiliki banyak kelebihan yang membuat kamu tidak akan merasa kerepotan. Sifat dasarnya yang mandiri, tidak manja, tidak pilih-pilih makanan, dan daya tahan tubuh yang baik membuat kucing kampung sangat mudah untuk dipelihara. Nah, itulah 5 jenis kucing yang paling populer di Indonesia. Setelah mengetahui 5 jenis kucing di atas, kira-kira kamu ingin memelihara kucing jenis apa? Tulis di kolom komentar ya.